Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Oke, sebelum ke videonya, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Oke. Di video kali ini spesial sekali, pesanan uji tes dari seseorang yaitu dari Provinsi Kabupaten Bima, Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat. Oke, di video kali ini spesial sekali untuk Bapak Bu Hari Susi, yaitu kami akan menunjukkan uji tes kepada beliau, Bapaknya Bu Hari Susi, yaitu untuk senapan angin Gejluk DWP Pasopati Klasik Popor Coklat. Oke, jadi buat kalian juga, kalian berada dimanapun kalian semuanya, yang penasaran juga bagaimana sih hasil uji tes dari senapan angin Gejluk Pasopati Popor Klasik, bagaimana hasil tembakannya, bagaimana uji tesnya, kalian bisa ikut gabung di video kali ini. Barangkali kalian setelah nonton video kali ini, setelah nonton uji tesnya, kalian juga ingin memiliki senapan angin punyanya Bapak Bu Hari, yaitu untuk senapan angin Gejluk DWP Pasopati Klasik. Oke, jadi di GSA Sport Indonesia, sebelum barang kami kirim, kami selalu uji tes keakurasiannya terlebih dahulu, kami selalu quality control senapannya, dan kalau barang sudah oke, baru barang kami kirim ke konsumen. Nah, seperti senapan angin yang pesanannya Bapak Bu Hari Susi, ini kami quality control dulu untuk uji tesnya, hasil tembakannya seperti apa, dan kalau barang sudah oke, baru kami kirim ke pesanannya Bapak Bu Hari. Oke, jadi ini sebelumnya, sebelum ke uji tesnya, ini saya tunjukkan juga pesanannya Bapak Bu Hari Susi. Ini ada kelengkapan untuk senapan anginnya, itu ada peredam, ada tas, dan lain-lain. Mari kita tonton dulu ini untuk kelengkapan dari senapan angin Gejluk DWP Pasopati Klasik Coklat. Selamat siang Bapak Bu Hari, untuk pesanannya Gejluk Pasopati Popor Klasik warna coklat. Untuk kelengkapannya ada surat senapan, peredam suara, rilis bonus, tali sanda, seperempat. Untuk unitnya mulus, siapa ingin dan kirim, untuk terima kasih. Oke, itu tadi kelengkapannya, ada STKS, ada mimis tes, ada peredam, dan juga kelengkapan-kelengkapan yang lain. Oke, lanjut saja kita ke uji tes. Nah, ini dia uji tes keakurasian dari senapan angin Gejluk DWP Pasopati Klasik. Ini dengan sasaran 20 meter, bagaimana hasilnya, apakah tepat sasaran? Saksikan video berikut. Selamat pagi Bapak Bu Hari Susi dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini untuk pesanannya Gejluk Pasopati Popor Klasik warna coklat. Mau kita lakukan uji tes akurasi ke sasaran yang ada di depan sana dengan jarak 20 meter. Sasaran batu bata tengah. Ya, langsung hancur ya. Untuk unitnya bisa kita lihat mulus. Ya, siap di packing dan dikirim. Tunggu, terima kasih. Oke, itu tadi uji tes keakurasiannya dari senapan Pasopati Klasik dengan sasaran batu bata di tengah ya, langsung hancur dengan jarak 20 meter. Oke, barang untuk senapan angin Gejluk DWP Pasopati Klasik Coklat siap di packing dan juga siap dikirim ke konsumen kami, yaitu ke Bapak Bu Hari Susi yang beralamat di Kabupaten Bima, Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat.
Jadi di kami di Gesa Sport Indonesia untuk pengiriman bisa ke seluruh Indonesia dan pengirimannya pun sangat aman dan kami pun juga bergaransi. Jadi buat kalian tidak perlu ragu-ragu lagi, tidak perlu takut untuk membeli senapan angin secara online. Dan ini salah satu contoh, salah satu konsumen kami yang dari jauh juga, kami dari Kediri Jawa Timur itu juga pengiriman ke NTB. Oke, ditunggu juga semoga pesanan segera sampai ke Bapak Buhari Susi. Oke, buat kalian yang ingin memiliki senapan seperti di uji tes tadi, ataupun kalian ingin memiliki senapan jenis apapun, banyak jenis senapan di Gesa Sport Indonesia, kalian bisa langsung konsultasikan kebutuhan kalian tentang senapan angin ke nomor CS kami. Ini dia nomor CS kami. Perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi, selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Oke, buat Sobat Bedilers, buat kalian yang masih penasaran dengan toko kami bisa cek di Google kalian. Tinggal ketik GSA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps kami ataupun Google Bisnis kami. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.